gitu. Ya, jadi intinya sih sebenarnya masalah unlimited space yang bisa kita manfaatkan untuk buat press ya. Kalau misalnya dulu awal memang diciptakan awalnya hanya untuk kepentingan kepentingan blok saat main voting B2 tadi, terus akhirnya bertambah. Kalau tadi kita ngikutin perjalanannya 10 tahun kan sebenarnya perubahannya ini signifikan ya. Ya, betul. Ini satu lagi ya. Sekarang tadi kan mas nanya saya lupa tadi updating tadi ya. Yeah. Sekarang justru jauh lebih gampang dari dulu. Kalau dulu kan kita download terus upload. Tapi masih banyak yang lulur. Akhirnya syarat satu-satunya ya kalau kamu pusing dengan versi self hosted ya udah mungkin sarannya di wordpress.com misalnya. Iya itu paling mudah. Udah nggak usah mikir lagi ya, sebetulnya. Tapi kan masalah keterbatasan juga. Ya, ini selalu ada sih. Memang kita memang gak pernah buat sih, mas. Akan terus-terus ada. Tapi justru itu yang membuat imbal baliknya dari dengan beberapa blog dan website WordPress. Hanya saja sekarang karena jarang buka laptop dan mobile, WordPress yang saya pakai mostly yang dari aplikasi Android. Nah, pertanyaan saya, kan ini WordPress yang desktop akan segera diupdate jadi 3.0. Nah, yang untuk aplikasi di mobile ini gimana nih? Apakah akan ada update-nya juga mengikuti atau seperti apa? Terima kasih. Ada yang mau ngomong? Moderatornya yang jawab ya? Saya sengaja jadi moderator biar gak nanya sebenarnya. Oke, jadi pengembangan WordPress sendiri itu sebenarnya ditangani oleh tim dari Automatic. Jadi kalau untuk mobile, mulai dari BlackBerry, Android, iOS, sebenarnya yang paling intens tuh dikerjainnya adalah yang versi iOS untuk WordPress. Kalau untuk Android sendiri ada, dan itu ya nggak berkala. Jadi memang semua WordPress sendiri punya dedicated team untuk ngurusin mobile version dari WordPress. Kalau sekarang, kalau yang pernah dengar namanya Isaac Kayet, dia jadi lead mobile developer di WordPress. Itu sama, jadi kalau pengembangan dari yang versi